Cecilius van Dijk, Nederlands-Indisch officier van politie. Een bekentenis te verkrijgen van de heer Chokro. Ondersteund door de reeds door ons verzamelde bewijzen in verband met de opstand in de stad Garut op West-Java. We hebben inmiddels bewijzen verzameld dat u, Umar Said Chokro Aminoto, leidsman van de Inlandse Vereniging Sarekat Islam, niet alleen valse getuigenissen heeft afgelegd, maar ook de aanstichter was van deze opstand. Silakan, Tuan Chokro. Niet zo onbeleefd, draait u zich om en schuift u aan tafel. Aku bisa lihat. Bukankah kedatanganku ke sini atas kemauanku sendiri? Jika tidak atas kehendakku, maka serdadumu tidak akan mampu untuk mengalahkan umatku. Aku tidak mau ada kekerasan di depan mataku. Is de heer Chokro ook in staat om geweld te gebruiken? Aku Umar Said Chokro Aminoto, seorang muslim bumi putra, ketua perkumpulan Sarekat Islam punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur, paham akan hukum-hukum Tuhan. Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Volkskrad, lulusan Usvia. Kakekku Chokro Negoro I pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasan Besari, adalah Kiai terkenal. Yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Geld betaald voor je opa toen kocht in de slavenmarkt van Batavia. Hij was onze beste rubbertapper die we hadden. Jij? Met een lijf varken. Tot voor kort was Nederlands-Indië de ene grootste rubberexporteur van deze wereld. En kijk nu, achterlijke luiaard zoals jij, achteruitgang in de economie. Denk je nou echt dat ik naar dit land wilde komen? We zijn mislukkelingen in ons eigen land! Weet je hoe lang ik die sneeuw al niet heb gevoeld? De kou? De hitte van de zon is jou vervloekt! Kopwerken! Rubber, suiker en koffie te leveren aan de heren politici. Na de winter in het verre vaderland, in cafés, ja, slim zitten te wezen. Zonder ooit gestoken te zijn door een mug. Een mug!
Dit is Europa. En hier ligt Nederland. Dan krijgen we hier Centraal-Azië. Dit is Australië. En dit hele land is Nederlands-Indië. De wereld lijkt zo kleiner te worden door de komst van stoomschepen en de aanleg van het Suezkanaal. Dus als de afstand tussen de werelddelen Azië en Europa sneller kan worden afgelegd, wat is daar dan het gevolg van? Siapa tahu akibatnya? Siapa tahu? Saya tahu akibatnya, Jeffro. Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Orang-orang Eropa di sini hanya menjadi raja sehari. Blijf maar door praten. Juffrouw, meneer Jansen, yang tinggal di belakang sekolah itu. Tangannya panjang sekali menyuruh-nyuruh orang seenaknya. Zijn bediende, 320, Juffrouw. 320! Cokro, ingat kata-kata penting dari Nabi Muhammad. Hijrah, berpindah dari tempat buruk ke tempat lebih baik. Jadilah seperti sumbu ini, membuat umat mencari jalan terang. Kata kedua dari Nabi yang harus kamu ingat. Iqra, baca. Baca. Ingkang dalu punika Bapak Cokro Amiseno gadah hajat nanggap wayang beber Tawangalun kagem ruwat kang putra ingkang lahir sesarengan rikala jeblukipun Gunung Krakatau. Mugi-mugi kanthi ruwatan menika Cokro Aminoto dados satriya ingkang piningit.
gedaan? Heb ik niet gezegd. Met handschoen. Vasthouden. Vasthouden. Zodat het de bacteriën op je handen doodt. Ik blijf het zeggen. Maar op een of andere manier dringt het maar niet door in die domme hoofdjes van jullie. Stop met werken! Stop. Luister goed allemaal. Jullie handen zitten vol besmettelijke ziektes. Als wij ziek worden. Wat kunnen jullie dan nog uitvoeren? Hè? Zoals ik al zei, elke regel die overtreden wordt, die wordt bestraft. Wat wil je? Wat wil je? Naar de dokter. Wat? Teh ini panas, tetapi tanganku juga sudah terbiasa dengan panas matahari. Teh ini ditanam di tanah mereka, dengan keringat mereka. Tuan nikmati teh ini pagi dan sore. Demi kesejahteraan negeri Tuan. Mundur dari penggaweanmu, ha? Kalau itu benar, kamu minggat dari rumah ini. Ini soal martabat. Raja-raja di Jawa sudah hilang kekuasaannya. Sudah tidak ada Purbawaseso. Purbawaseso sudah di tangan pemerintah Hindia Belanda. Keluarga kita sudah diberi kedudukan yang enak. Palungguhan. Aku wis dawuh nang kamu. Rumah bukan cuman omah. Bukan omah, tapi palungguhan. Tempat kita menjaga martabat. Dan sekarang martabat itu sudah kamu hancurkan. Jorak. Eh? Jenengan bertindak kunti, Mas. Aku selalu bercerita tanda darah menetes di atas kapas-kapas itu. Aku juga mungkin sudah bosan melihatnya. Suara-suara ini. Kata hijrah selalu mengiyang di telingaku. Terus-menerus. Sehingga aku gelisah. Aku ngerti, Mas. Sebab itu yang selalu kamu bicarakan sejak pertama kali kita bertemu.
kalau hijrah memang satu-satunya jalan untuk menghentikan darah dan air mata yang terus memanggilmu. Kulo akan ikut hijrah di belakangmu, Mas. Tapi juga untuk dia. Blas, enggak patut. Mana tanggung jawab laki-laki itu sebagai suami? Bisanya cuma kelayapan apa yang dia kerjakan di luar itu. Apa? Terus gini aja, gini. Itu anak siji. Ini, kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene. Jangan bilang bahwa dia mencintai kamu dan jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangun Sumo. Cok, jangan sekali-sekali. Krungu? Nduk. Krungu? Bapak, dahulu bapak kalian ibu menikahkan Dalem dengan orang yang tidak Dalem kenal, dengan Mas Cokro. Dalem taat. Sekarang bapak kalian ibu akan menceraikan Dalem dari Mas Cokro. Dalem batin gemi. Untuk selanjutnya, seumur hidup Suharsikin tidak akan pernah menikah lagi. Sebab suami Suharsikin hanya Mas Cokro Aminoto semata. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ku nemu halus, Nduk. Tetapi ngilangin jepok dadani Mangun Sumo. Suarga nunut neroko katut. Lawang suamimu itu tinggal gelanggang colong pelayu, gombal amok. Wes, Duk. Gak usah nangis. Kamu ngerti ndak artinya batik? Batik itu artinya basmalah titik. Kenapa? Karena manusia ini terlalu kecil di alam semesta yang terus berubah. Ya kita harus bergerak mengikuti gerak alam. Namun kita cuma lakon kehidupan. Mantun bentoro-bentoro Jawi kalah. Para bupati sami urip dugi upeti dan pajak rakyat dari pemerintah Hindia Belanda. Apa ya mesti nyerah, Bu? Apa ya mesti kaya gini? Bapak itu, walaupun dia bupati, tapi dia bupati yang bedo dari bupati-bupati yang lain. Kalau bupati yang lain, mereka mau disuruh ini itu sama Hindia Belanda. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Lah, bapakmu bedo, gak seperti itu. Bapak punya caranya sendiri untuk melindungi kaum tani. Tuan Cokro, berita perlawanan Tuan terhadap Mandor Belanda sudah menjadi buah bibir. Kami ini sekarang seperti lidi-lidi yang tersebar. Seperti ketika dunia Arab
dikuasai oleh Inggris. Kami perlu hijrah untuk menemukan tanah harapan, untuk menemukan seorang pemimpin. Lihat, lihat buruh-buruh ini. Mereka itu seperti semut pekerja yang kehilangan arah. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita kehilangan. Kita tidak memiliki seorang pemimpin. Koran Medan Priayi milik Tirto Adi Suryo mengabarkan, All Indian Muslim League baru saja didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah di Datar. Islam sedang menyebar. Islam sedang mencari tanah-tanah yang baru. Ada satu kata yang saat ini menjadi buah bibir. Satyagraha dari Gandhi. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Cokro, aku dan teman-teman Panti Manika merasakan Hindia Timur ini tanah yang sangat subur untuk Islam. Sangat subur. Sunan Kalijogo pernah mengatakan, Ijo royo royo. Dan kami cari bibit-bibit pemimpin. Aku hanya menginginkan jawaban atas kegelisahanku. Itu alasan kenapa aku datang ke Semarang. Tuan Cokro, aku sarankan Tuan Cokro pergi ke Surabaya. Surabaya? Ya. Surabaya adalah pusat Panti Manikam. Di sana teman-teman saya akan membantu Tuan Cokro. Tempat itu adalah pintu gerbang untuk berhijrah Tuan Cokro. Berjalanlah ke sana. Tuan Cokro akan menemukan hijrah Tuan Cokro. Het laatste onderdeel van de ethische politiek is opvoeding. Thans, na flinke aanpak door onze regering, gaan er 5000 inlanders naar de Europese scholen. Namens de Koningin der Nederlanden zal onze regering zorg dragen voor de ontwikkeling van de bevolking van dit land en zullen wij beloftes nakomen. Dank u. Wilhelmus van Nassau obedi. Van Duitsen bloed, den vaderlande trouwen bleef tot in den bloed. Een prinsen van Oranje bedi, vreon verdriet, den volat oarto. Kasse.
aneng kutro Probolinggo prang tanding lan nurubis moho karyo mukti wong sejak dulu, aku ingin jadi kapuk putih. Berbunga saat musim kering dan bisa digunakan untuk membuat bantal dan kasur untuk anak-anakku. Suamimu enggak? Buat kamu juga. Kematianku nanti akan ditutupi dengan kapuk putih ini. Telingaku, hidungku, dan aku ingin kematianku juga seputih kapuk ini. Bicara soal kematian, Thomas. Bagus gak? Ibu buat batik ini berbulan-bulan untuk kamu. Untuk menemani kamu kalau kamu sedang merasa sendiri. Karena ibu merasa kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Ketika suami kamu harus mengikuti gerak semesta alam yang terus berubah ini. Disimpan ya, Nduk, yuk. Kayak ngancani kue. Nggih, Bu. I was young, I was just 16 then. When you came up from Burma one day, and you told me to pack up my suitcase, and I did, and you took me away. I said, do you work nice and steady, or do you go sailing and roving out the sea? And you said, have a job on a railroad, and baby, how's really so gonna be? You said a lot, Johnny, it was all lies. You should have me fooled right from the start. Tuan Cokrong. Saya Hasan Ali Surati. Oh, iya. Selamat datang di Surabaya. Terima kasih. Ini Sosro Kardono. Cokrong.
yang akan bantu segala kebutuhan tuan di Surabaya. Ya. Jangan dilakukan kalau mau minta maaf. Terima kasih banyak. Tolong. Is it really the end? Surabaya, Johnny, with the pain never meant. Surabaya, Johnny, ooh, above the touch, you got no heart, Johnny, but oh, I love you so much. When we met, why they called you that funny name? But in every hotel on the seacoast, I found out, and I love you all the same. I'm tired, I'm worn out. The sea's burning in my ears, and I reach out my arms to hold you. You're not here, and who even cares? You got no heart, Johnny. You're just no good. You're going now? Oh, tell me why. Oh, I love you after all, Johnny. Like that very first day. Don't laugh at me no more, Johnny. Surabaya, Johnny. Is it really the end? Ada 300 ribu santri di Tanah Jawa ini, Tuhan. 11 ribu pesantren. Kurang lebih ada 30 juta penduduk di Tanah Jawa. Tanah ini memiliki begitu banyak buruh-buruh. Pertanian, perkebunan, buruh-buruh yang bekerja di kapal. Ini zaman baru, Tuhan. Perdagangan minyak sudah dimulai. Belanda telah mendirikan Royal Dutch Shell dengan Inggris. Buru-buru bermunculan dengan persoalannya masing-masing. Cokro sudah bicara buruh. Buruh adalah politik, Cokro. Dan buruh adalah zaman. Tuan, Surabaya ini telah menjadi tempat di mana segala hal berdatangan. Semua ada di sini, Tuan. Skrup-skrup telah menggerakkan zaman. Tapi politik butuh ekonomi berdikari. Dan aku tidak mau menjadi sirkus oleh pemilik-pemilik modal. Karena semua hal yang ada di tanah ini bergantung pada pemilik modal. Gimana cara orang menentukan mana yang benar atau salah? Kalau kebenaran cuma ditentukan oleh satu kelompok saja dan gak punya aturan umum. Zaman sudah berubah, tapi cara dan pikirannya kok yang gak berubah. Mama itu gawe perkumpulan kok malah medeni. Ngoten niku pun biasa, Bu. Ten pundi-pundi, nopo malih, ten pandigeling, asuruan, blawuran. Niku lho Bu, ten Malang kali ten Pasuruan nggih ngoten niku. Iya, iya, iya. Ayo, Pak. Ya, Dek Cokro terlalu banyak berpikir. Sudah ramai orang gelisah. Mereka ingin pemecahan masalah dari Dek Cokro. Dek Cokro harus segera bertindak. Organisasi Budi Utomo saat ini hanya mampu untuk mengayomi para kaum-kaum riai. Dan organisasi-organisasi yang lain pun hanya mendukung kaum-kaumnya sendiri. Kita butuh sesegera mungkin untuk bagaimana caranya membentuk organisasi yang mampu mengayomi seluruh jenis masyarakat yang ada di tanah ini. Hijrah.
hijrah. Inikah jalan hidupku, ya Allah? Tuan Cokro, serdadu Belanda menembak warga Tionghoa yang mengibarkan bendera. Situasi tidak aman. Toko-toko sahabat Tionghoa ditutup. Beberapa hari ini, pedagang pribumi tidak bisa membeli alat membatik dan kain mori lagi. Mereka resah. Belanda menyebar hasutan bahwa pedagang Tionghoa sengaja menimbun barang dan tak peduli nasib pedagang pribumi. Tuan Cokro? Tuan Cokro, boleh saya bicara sebentar? Ya, boleh. Maaf, tuan-tuan. Tuan Cokro, apakah yang akan terjadi di tanah ini? Koran tuan menyebut revolusi Tionghoa akan hadir di tanah ini. Kaisar Tionghoa jatuh. Siapakah yang akan memimpin revolusi di tanah ini, Tuan Cokro? Kenapa kamu tanya aku hal itu? Tuan redaktur surat kabar. Aku baca tulisan-tulisan tuan. Banyak kapal-kapal besar berlabuh di Tanjung Perak. Orang-orang Turki, Yaman, Sudan berlabuh karena Turki tidak lagi aman. Apakah yang akan terjadi di tanah ini? Liegt alles in Düsternis verzogen. Nach Hofer Java ondanks de pracht wie sind de lachins die dem Bange klar. Fremde Geläude sachte Musik skippen samens en zwier woon die
Tuan-tuan, di luar banyak kerusuhan. Apa ini? Kenapa kalian ini? Hah? Budul! Budul! Satu langkah lagi maju. Tepat sama budul. Mundur. Budul! Budul! Mundur! Budul! Kalau kalian-kalian iri karena mereka punya perkumpulan, maka buat perkumpulan yang baik. Sampean kan wong Surabaya sendiri. Kalau kalian iri mereka punya sekolah-sekolah, kita maka buat sekolah yang baik. Bikin rusuh. Bukan untuk sombong. Bukan untuk menindas. Surabaya memang kita bikin perkumpulan untuk maju, untuk melindungi hak-hak kita. Bukan berkelahi. Kamu harus ingat, pemerintah India Belanda itulah musuh kita. Rukun. Itu lawan kita. Lulu harus ingat itu. Kalian semua harus tahu. Buang senjata kalian. Buang senjata kalian. Tidak menginginkan kalian bersatu. Kenapa? Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Karena itu tidak akan memenangkan apapun. Bubar kalian semua sekarang. Pulang. Setengah dan ini bubar. Ya bubar. Balik. Pemerintah India Belanda akan bertepuk tangan melihat hal ini terjadi. Dewe oleh hasilnya dijeglak-jeglak dewe mbok sak nopo titi tambah Pak Cokro kabeh Pak Cokro awas yo engko lek ana wong-wong rene aja kok panikali penile kowe ombek-ombek aku pake hati ngomong kerja nek tanganan gosong engko doro kakunge masak dewe kakukmu kapan. Barang-barang aku. Ya. Iki sih tak usahno. Ya apa-apa. Kabeh ana hitungane. Ya bener. Kan. Ayo. Nah, aku percaya sama Om. Lek sama Om karo Mas Sopro. Podho karo tumbuh ketemu tutup. Cocok kanok sing alano. Ya kan? Ada 3 tahun. Assalamualaikum. Agak apa? Waalaikumsalam.
Dik Jogro, ini ditunda dulu. Ada masalah yang penting. Genting sekali. Bagaimana dengan pertemuan sahabat-sahabat yang gua? Oh, itu sudah bisa diatasi. Ini lebih penting lagi. Terkait dengan tulisan di koran kemarin. Bu, dinglek bu, obat kesel lho bu, pegel bokong memang ke. Pak, dinglek pak. Ya. Niki pak, sing bener pak, pas sekali bokong. Nah, itu lah buatan pegel pak, tempole. Itu aja mas, ini mas. Kenapa pak? Pajak sih bener ya. Kotak-kotak pak? Kotak aja. Diantri apa ya pak? Cokraminoto ini. Pusat kopi minit. Oh, tuan-tuan ini dari Surabaya. Aku pikir kita akan minum-minum kopi di Kampung Arab. Kopi Arabica, aromanya luar biasa. Begini kan Dok, kebetulan kami dari Syarikat Dagang Islam Prokat. Iya, tuan-tuan ini bawa pesan dari Haji Samanhudi. Haji Samanhudi? Iya, Haji Samanhudi. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini tuan, kami sudah mendengar kemampuan tuan untuk mengatasi petikan yang terjadi di Surabaya. Kami juga mendengar kemampuan tuan sebagai advokat yang selalu membantu penduduk. Mungkin tuan sudah mendengar bahwa petikan ini terjadi juga di Surakarta dan di Batavia. Dan petikan di Surakarta mengakibatkan Belanda menuduh kita di balik semua itu. Akibatnya Belanda membekukan kumpulan kita. Banyak di antara pedagang yang sudah tidak bisa berdagang lagi, sehingga itu membuat kita merugi. Bu, kopi sekawan sing setunggal pahit damel kulo. Kawan sekawan, minggu ku konco-koncomu rapat teko isuk sampai sore. Kopi nentek. Lagi tau, Bu. Kulo sedinan belang ngurusi rombongan reok ten panti mboten mantun-mantun. Mbok, batik sing wingi wis ana sing payu durung. Iku kos-kosan sami dereng bayar, Mbok. Buka, Den. Jalan-jalan ditutup. Tuan Haji Samanhudi ingin mendirikan SDI of the Link Surabaya, Tuan. Dan menghendaki Tuan menjadi ketuanya. Tentu ini tugas yang sangat berat. Mengingat Surabaya adalah kota perdagangan terbesar di belahan India Timur ini. Aku sudah cukup sering mendengar Syarikat Dagang Islam, bahkan pernah bertemu dengan Tuan Samanhudi dalam urusan batik. Tolong sampaikan salam kagum kepadanya dan beritahu bahwa aku prihatin dengan hal ini. Organisasi yang awalnya hanya organisasi roda kampung Lawean, melindungi Lawean, dan SDI mampu bersaing dengan perdagangan sahabat Tionghoa. Menyedihkan mendengar pemerintah India Belanda lalu membekukan dan laki-laki khawatir akan gejolak-gejolak yang mungkin akan timbul. Tuan Cokro, dengan dukungan rakyat sebesar ini dan kelihayan Tuan, Tuan pasti bisa memecahkan pembekuan Serikat Dagang Islam. Saya percaya. Dit heb ik niet in Nederland. Wij discussiëren alleen maar in het café, drinken koffie en wijn. Maar Sosro, ik wil Chokro graag ontmoeten en met hem praten. Dat is zo zacht als mogelijk. Dulur-dulurku sekalian. Hari ini kita berkumpul di Taman Kota Surabaya untuk menggalang kesadaran bahwa Vega Drink ini adalah tanda bukti kebangkitan hati rakyat yang selama ini dianggap seperempat manusia. B,
bahwa ketika rakyat telah bangun dari tidurnya, maka tidak satu pun yang mampu menghalangi pergerakannya. Hindia Timur adalah tanah 100 gunung berapi. Tanah dengan rakyat yang tangguh. Serikat Dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan. Dan serikat harus tetap ada. Dan agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi, juga dengan cendikia yang ada dalam perhimpunan, bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. Dulur-dulurku sekalian, kelahiran Sarekat Islam adalah semata-mata karena kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rakyat harus bersatu dalam ikatan perjuangan. Bahwa perkumpulan Sarekat Islam yang pada mulanya adalah seperti air yang mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Dalam sarekat ini, mari kita bergerak. Mari kita meninggikan nilai-nilai keluhuran. Dan mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Siapa ini orang pribumi tolak pinggang? Kumis gadut kaca. Sepertinya bisa menerbangkan mimpi kita. Ini Tuan Cokro Aminoto. Sekarang dia menjadi ketua dari Sarekat Islam. Suaranya menggelegar, memenuhi langit tanah Jawa. Bumi Putra dibangkitkan. Zaman baru telah tiba, Bagong. Hidup Pak Cokro! Hidup Haji Samanhudi! Hidup Pak Cokro! Hidup Haji Samanhudi! Adanya hanya itu, Mas. Dasi itu milik Tuan Kut. Pengusaha sapi. Tapi nggak diambil pesanannya. Tak pulang ke Belanda. Zaman baru, dengar semua. Tuan Cokro yang utama sudah bicara. Semua sama, tidak ada seperempat manusia. Makanya kalian semua baca surat kabar. Alah, Mas. Sampean ki seperempat. Sik, Mas. Sebelum pergi, mau tanya nih. Ini bayarnya pakai kursi. Enggak cukup, Mas. Itu baru seperempat. Nanti tak bayar 4 kursi. Jadi utuh seperti pituture yang utama. Semua anggota SI manusia utuh. Kalau tidak dibayar pakai kursi, tenang. Anggota SI sekarang itu ada 500.000, semua butuh kursi. Politikus butuh kursi. Aku sih masuk. Lalu kenapa Tuan mengajak saya untuk membantu Tuan setelah STI dibekukan oleh pemerintah kami? Lalu kenapa Tuan membantu kami dengan suka hati mendirikan cabang-cabang SI? Bukankah kantor Tuan yang dibangun atas pemikiran Tuan Snuhukro berprinsip? Agama Islam, ya. Politik Islam, tidak. Dan bekas atasan Tuan yang terkenal pernah mengatakan bahwa SI adalah sebuah organisasi. Ataukah ini strategi Tuan untuk memanfaatkan peran dan posisi kantorku yang hanya membantu Islam yang mau kerjasama? Kemudian hari aku tak tahu apa yang akan terjadi. Sepertinya aku menunggang harimau. Atau sebaliknya, Tuan. Kesediaan Tuan Ringkes adalah cara untuk mengawasi kami, mencari tahu apa yang sedang kami lakukan, menelanjangi kami. Harimau jinak seperti ada dalam sirkus hanya sebuah tontonan. Atau Tuan, orang pandai lulusan Universitas Leiden yang mewarisi cara berpikir Tuan Snook. Menggunakan pengetahuan agama untuk memecah belah dan menghancurkan.
atau tuan adalah generasi baru, lahir di zaman baru, dengan pemikiran-pemikiran saya. Datang di tempat kami. Ada hidangan di dalam, Pak Ceto. Aku datang ke sini bukan untuk menikmati hidangan. Aku datang untuk menegur kalian. Sudah berapa kali aku katakan, segera bentuk koperasi. Perlu kalian ketahui, organisasi itu seperti rumah. Rumah butuh dapur. Dapur inilah koperasi, dan untuk mewartakannya perlu surat kabar. Di Pekalongan ada koperasi batik, di Jogja ada koperasi tebu, di Kalimantan ada koperasi angkutan laut. Hasil bumi tanah ini begitu melimpah. Harusnya ini semua memberikan kesejahteraan bagi kalian, bukan orang lain. Bisa Bapak bayangkan nasib anak cucu Bapak nantinya? Kalau ini terus diambil, diambil, dan diambil, segera bentuk operasi. Bukankah kamu yang harus menjawab? Tidak semua hal mampu untuk aku jawab. Itu masa depanmu, maka pikirkanlah. Tuan Cokro, Melayunesia atau Indonesia, Tuan Cokro? Ah, meneer Rinkes. Welkom in mijn rubberonderneming. Dank u. Nou ja, wat er nog van over is. Sorry dat ik u heb laten wachten. Er is namelijk veel werk te verrichten en weinig handen. Ik had u uitgenodigd voor een gesprek. Ik wil het graag met u hebben over een... Chocro Minotto. U bekend? Uiteraard. Dat dacht ik. Het is een gevaarlijk man.
jullie vragen op te passen. Al mijn werknemers, zij gaan staken. Daar heeft Chokro voor gezorgd. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van mijn bedrijf. Een paar jaar geleden goot hij thee over mij en mijn bureau. En het zal niet lang duren voordat hij bloed zal vergieten in Nederlands-Indië. Hij is gevaarlijk. Ik zeg het u. Nederlands-Indië zal bankroet gaan. Wij zullen dit land moeten verlaten, uitgekleed en wel. En onderweg zullen wij ons moeten voeden met rattenstront. Meneer Hank leeft. U bent te dom om de tekenen van deze tijd te verstaan. De tijden veranderen. Ik heb begrip voor uw situatie. Maar Tempo Dulu is al lang verleden tijd. In deze nieuwe wereld hebben we mensen als Choco Aminoto hard nodig. Zij zullen een brugfunctie vervullen. Hij zal hen en ons naar een toekomst wijzen die nog ongewis is. Gegroet, meneer Hemdlift. U wordt bedankt. Wat? Wat zegt u? Chokro is gevaarlijk, ik zeg het u. Hij gebruikt de islam voor zijn politieke idealen. Was het niet uw meester, meneer Snoek, die u leerde dat politiek en religie niet samengaan? Ze zouden hem moeten opsluiten. Menir, sekarang cabang-cabang SI sudah mempunyai orang-orang seperti ini. Oh, ya? Dan orang-orang menyebut Cokro Raja Tanpa Mahkota. Ongekroonde koning van Java. Ongekroonde koning van Java. I've got good news for you. I'll grant you permission for all your performances. Thank you. But I'd like something in return for that. It's your job to find out what the people think of the uncrowned king of Java. I don't want to do this anymore. I'm not Mata Hari and I'm not a spy. I just want to sing. That's all I want to do. I just want to sing and dance and just have a normal life. Besok kabeh don daftar syarikat Islam. Monggo, nak wis daftar. Nomor aja lali, dicatet. Bab. Nomor SI kuwi dudu sembarang nomor. Mangga. Nuwun, Bu. Kuwi jimat. Jimat kanggo kasantosaning urip saka satriya pining. Marai kebal penderitaan. Kepal kesengsaraan. Sesuk do gawe kalung kau ngene kabeh. Nomere diplungke. Aja nganti kuali, aja nganti lali. Sarekat Islam kuwi sama rata sama rasa. Kabeh padha. Rano gedhe, rano cilik. Aku iki nang kono ya dianggap gedhe. Iso kaya piyai. Iso kanggo dasi kaya piyai. Iki jenenge dasi kupu-kupu. Wong cilik iso dadi wong gedhe. Wong cilik iso dadi piyai, iso mabur. Dhuwur dadi piyai. Piye? Bangun ra. Netis ra. Seorang pemimpin cukup menyuruh rakyatnya untuk menanam dan merawat.
Tanah ini mampu menghidupi Inggris hingga Amerika. Belanda cukup hidup dari hasil pajak dan hasil bumi tanah ini. Tapi jika seorang pemimpin hanya hidup dari hasil bumi dan pajak rakyat, maka celaka tanah ini. Tanah perasan. Ada 30 juta orang Jawa. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian, Semaun, Muso, Darsono, kalian-kalianlah orang-orang terpilih yang diistimewakan dari 30 juta orang Jawa. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini. Menuju masyarakat yang lebih baik. Dan perlu kalian ketahui bahwa tidak satu pun di antara mereka yang mampu untuk membaca satu huruf pun dari gagasan-gagasan kalian. Apa yang mereka bisa? Mereka mampu untuk membaca harapan. Tangan-tangan mereka mampu untuk berdoa. Tapi harus kalian ingat bahwa mereka juga mampu untuk amuk. Camkan itu. Ono jaran kok nyelentik sapi. Sapi ne mate awake lemes. Aku heran barek mbok tun iki wong wis tuwek lambene cemas. Delok emak nyemuni aku. Konangan rek. Nggih sepuran. Ono kon gak tak sarapan ngono. Ya mangan gedhek. Oh menit tak masakno gedhek sampean. Ya wis sik ya wis sik. Ngono ya kober ngape. Aku ya kocak sampean niku pelukis istana swidak 9 tahun. Mari-mari. Mbok tun. Cemas ae. Ayo. Iku lho. Saiki batik kawung barang rusak sudah mati. Yang buat keluarga priyayi sekarang rakyat sudah boleh beli. Nanti tahu dan ayo. Niku lo tiang-tiang niku lo saming rungokaken pidatone Pak Cokro sing masalah sama rasa sama rata masalah batik niku lo mboten enten bedane wong alit kali priyayi amin mawon mbok tun balik ning dapur masak belum dereng nah. Piye ya saiki? Juarang temen ya sing arep tuku batik kita. Katanya pidato Mas Cokro membuat wong cilik semakin gak tahu diri. Konco-konco priyayiku pada nyindir. Mengatakan bahwa pidato Mas membuat kerusuhan di mana-mana. Gak gampang hidup zaman sekarang. Gak usah dipikir. Engkau dengan tenis sakit. Serahkan. Gusti Allah engkau kei dalan. Boleh aku bicara sebentar? Kenapa Bapak tidak membela Marco? Yang jelas-jelas akan dipenjara karena artikelnya membela sesuatu yang benar dan menyerang pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Menyar Sneevliet yang bukan pribumi menuliskan pembelaannya dalam surat kabar dan menyerang keras pemerintah Belanda. Untuk apa Pak? SI punya banyak anggota. Punya banyak koran. Kalau kita tidak... S.I. bukan Sneevliet. Aku bukan Sneevliet. Dan perlu kamu ketahui bahwa aku memiliki cara sendiri untuk menangani Marco dan untuk berpihak padanya. Pak. Semaun adalah S.I. Pak. Dan aku... Oke, Semaun. Ibu gak mau ada kekerasan. Ibu gak mau ini terulang terus dibawa ke rumah.
Nanti kekerasan kamu bawa ke rumah. Senjata juga kamu bawa ke rumah. Iya, iya, iya. Cukup. Cukup sudah sampai sini saja. Kamu boleh bangun dunia sebesar gagasanmu, tapi jangan hancurkan rumah bersama. Ra, rumah juga selesai. Ya. Ra. Benar, Snifflin. Untuk apa Mener membutuhkan Pak Cokro? Sedangkan Mener adalah pendiri SDAP yang sangat saya hormati. Dan yang saya tidak mengerti lagi, bagaimana pemikiran-pemikiran sosialisme Mener yang sangat luas itu ditolak oleh negeri Mener sendiri yang bahkan tidak lebih luas daripada Pulau Jawa. Mener tahu, Pak Cokro percaya kalau saya bisa membesarkan organisasi ini. Semaun, ikwar dir yau selef vertrauen. Maar setiap orang melihat Cokro als een satria peningit. En dat is zijn kracht. En die kracht heeft niemand anders. Tuan Sinefri. Masa depan kita bukan masa depan mistis. Kita butuh pemimpin yang jauh dari mistis. Nee, hij is ook de kleinzoon van Kiai en de keturunan Mali. Daarom volgen zoveel mensen juist hem en niet ons. Bukankah dia selalu bekerja sama dengan Belanda? Konco-konconya itu tidak pernah berani membangun sebuah organisasi yang tidak disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bagaimana mungkin memilih ketua yang mau menjadi boneka? Boneka? Bonekanya Londo. Tuan Cokro itu berkeliling ke daerah-daerah dan membentuk cabang-cabang SI di sana dengan siapa? Tuan Ringkes kan? Semua tahu kalau Tuan Ringkes itu adalah pejabat Hindia Belanda dari Leiden yang bekerja di Badan Penasihat Kebijakan Politik Islam supaya Islam tidak menjadi doktrin politik dan mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Ik kan u vertellen dat wij slechts een elite organisatie van blanken zijn die alleen maar discussiëren, koffie en wijn drinken. Meneer Snefflit, meneer kan mengajarkan kepada kami bagaimana bekerja dengan cara yang radikal. Lah kok sekarang Menir malah mengajarkan kami bekerja dengan politik jalan tengah? De gouverneur-generaal maakt zich ernstig zorgen over de toenemende roep om een eigen natie in Oost-Indië. What? Ja. What is that? Ja. Kebijaksanaan apa itu, Menir? Siapa yang bisa mengontrol milisi-milisi? Tanah ini mempunyai beragam suku. Permisi, Menir. Permisi. Dari mana orang-orang ini? Mereka yang kabur dari perkebunan. Ongelooflijk. Deze gevangenis heeft een chronisch gebrek aan gevangenispersoneel en soldaten. Tuan Cokro Aminoto, perkenalkan saya Agus Salim dari Sumatera. Saya pengagum Tuan. Saya punya hadiah untuk Tuan. Kopiah dari Bukit Tinggi. Terima kasih, Tuan. Agus Salim. Kalau tidak keberatan, saya bisa bicara lebih banyak. Krisis ekonomi di India timur. Revolusi of evolusi. Crunch, match courting. Revolusi atau evolusi itu. Terima kasih. Saya ingin tahu bagaimana. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama rentaan sendiri. Selfbestuur. Belachelijk.
Hijrah. Hijrah. Kemana kau akan membawaku? Hijriah? What is that? Hijriah? Hijrah. Hijrah. Dan kisah perjalanan Nabi Muhammad yang mengakibatkan perlawanan di zamannya. Kisah menuju kiblat yang baru. Silakan. Boleh aku mengusikkan tangan terlebih dahulu? Aku baru saja menulis hijrah. Kenapa aku baru menulis hijrah? Waarom heeft u dat geschreven? Ini harus bersih. We were not at the studio. U vraagt niet, wij vragen. Kenapa tuan menulis hijrah? Tanganku sudah bersih. Seperti Ratu Tuan berpikir bersih, mengajarkan tentang politik balas budi. Tuan jangan bawa-bawa. Aku tidak ingin bawa-bawa. Setelah negara Tuan mampu melunasi hutang-hutang atas kekayaan tanah ini, atas sisakan sedikit orang seperti Multatuli. Beantwoord u onze vragen. Apa tidak boleh seorang narapidana melakukan kerja yang baik? Aku hanya menulis hijrah. Bahwa seseorang berhak untuk memiliki kiblat baru. Menuju masyarakat yang lebih baik. Bukan Tuan yang bertanya, tapi kita. Tuan pasti sudah membaca artikel di jurnal Belanda, The Hits. Een Eerschuld, tulisan Van Deventer, anggota parlemen dan pemerintah. Sebuah tulisan dari rasa bersalah, ingin hijrah dari kesejahatan masa lampau. Perbudakan, tanam paksa, liberalisasi yang menghisap petani. Lalu kenapa kami tidak boleh berhijrah atas kemauan kami sendiri? Tuan, tolong jawab pertanyaan kami. Die muur is altijd wit geweest en zal wit blijven, wat denkt u? Ja, precies. Tolong ambilkan sapu yang panjang. Siapa namamu? Abdul Abdad. Kamu dari Yaman? Ya, saya dari Yaman. Kamu jauh lebih tahu soal hijrah daripada aku. U redeneert tegen ons koninkrijk. Onze spionnen hebben veel belastend materiaal over u gevonden. Zo weten wij bijvoorbeeld dat u opruiende artikelen publiceert en de inlandse bevolking opstookt door artikelen in Bintang, Surabaya, Sinarjawa, Utusan India en meer van dat soort. Belum lagi selebaran-selebaran pribadi Tuan yang kami dapatkan dari Serikat Islam. Semuanya menunjukkan satu kesamaan. Tunggu! Ajakan untuk membenci pemerintah Hindia Belanda. Membenci pemerintah? Atau membuka mata rakyat terhadap peridasan yang selama ini terjadi? Semarang. Semarang. De arbeidersbeweging heel sterk is. Daar zijn radicalen aan de macht. U was daar in 1905. Wat heeft u daar gedaan? U was daar om zich te ontwikkelen als organisator en het ontwikkelen van demonstraties. Apa putri Tuan bahwa aku melakukan demonstrasi? Tuan jangan berkelit. Jawab pertanyaan kami. Aku akan menjawab pertanyaan Tuan. Tapi apa Tuan-Tuan akan percaya kalau keberadaanku di Semarang adalah untuk bekerja? Bekerja? Tuan jawab bekerja. Ya, bekerja. Hapus. Kalau di Abdullah hapus tulisan itu, itu sama halnya dengan di Abdullah menghapus jahatmu sendiri. Juga kamu. Apa yang hendak kau bicarakan untuk Kongres di Bandung besok? Aku akan membicarakan bagaimana membentuk pemerintahan sendiri dan hukum-hukum sendiri. Hal ini penting untuk disampaikan. Kuso, ditinggalkan Pak. Terkait kelibukan terhadap Pak, ya. Pak, ya. Ini sabaran, Pak. Kira-kira ada 2.500.000 anggota yang akan hadir, Pak. Berapa jumlah afdeling? 181 afdeling. 181.
Ben, coba. Ini mas. Besok kemungkinan dari Sumatera sama Kalimantan itu akan ikut. Sudah dipastikan siapa-siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Ya. Sniffet kemungkinan bisa hadir, tapi Suwardi dan Bostaker masih dalam pembuangan di Belanda. Nah, Kiai Hasim gak bisa hadir. Dia sedang membentuk organisasi baru, Nahdlatul Ulama. Tapi, dia minta waktu sedikit sama mas untuk bicara. Ya. Dokter Cipto juga kemungkinan akan bisa hadir, mas. Baik. Atas berita gembira, Prof. Untuk Kiai Ahmad Dahlan, besok bisa menghadiri kongres. Dan sudah 80% bisa dipastikan. Nah, bagus itu. Tolong pastikan dia hadir. Karena dia sebagai penasihat dalam kongres di Bandung besok. Sudah saya atur semuanya. Beres. Terus, pesan. Terima kasih. Pak Sul. Oke, Dek. Saya Kusno. Tolong ya, Pak. Yang utama, papa namanya sudah siap. Eh, apa? Papa nama kos-kosan pesanan yang utama. Lo ini perlu kuai. Jo. Semaun. Semaun. Herman. Di mana Semaun? Semaun tidak bisa hadir Mas di ISTV. ISTV. Nggih. Apa itu? Organisasi sosialis baru di Surabaya. Sebagai? Kemungkinannya akan diangkat sebagai sekretaris, Mas. Mas. Wei, sopo iki? Tidak usah. Kongres besok pasti dia akan tetap berjalan. Lali sampai anak. Utari. Ini Pak. Coba gue, jenengmu. Saya Kusno Pak. Kusno. Oke. Okay. Iya. Iya. Di sini. Gus, oke, Pak. Rumah ini tempat untuk saling bertanya. Maka berbagilah pertanyaan. Dan aku punya satu pertanyaan untukmu. Kalau VOC menghasilkan 180 juta hulden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Tidak perlu dijawab sekarang. Nanti. Monggo, Mas. Ayo. Terima kasih. Tari, ini beres no barang-barang Bapak. Tari, get down. Terang bulan, terang bulan di kali, buaya timbul di sangkalam mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Terang bulan, terang bulan di kali, buaya timbul di jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Terang bulan, terang bulan, terang bulan di kali, hati hidup dasar mimpi es.
esok hari berbidu berdua gelombang ombak pastilah. Rumah kendala itu adalah mata air. Kalian bebas mengambil air tersebut, dibawa kemana pun. Hanya bagaimana cara memanfaatkannya itu tergantung pada kalian. Bagaimana dengan semauan Pak Cokro? Dapat dengan semauan. Dia sudah jarang kemari. Apakah dia salah satu dalang dari pemogokan yang terjadi? Semauan itu cerdas. Apapun yang dia lakukan tentu memiliki dasar. Walaupun dia jarang datang kemari, aku selalu yakin bahwa semauan tidak akan pernah membuang sia-sia air yang dia timba dari rumah penelan. Pak, sampai tidak baca berita. Berita apa? Gubernur Jenderal yang baru sudah membentuk dewan perwakilan. Kokstrat, aku rasa itu hanya hiasan bibir saja, Pak. Dan teman-teman SD sangat menyayangkan karena Pak Cokro menyetujui dibentuknya Kokstrat. Kita memang tidak bisa selalu yakin bahwa Kokstrat sesuai dengan cita-cita. Tapi air yang bersumber dari penelan harus selalu mengalir ke setiap celah-celah. Begitu juga dengan Kokstrat. Kita harus tetap memelihara harapan. Sekecil apa? Atas nama CSI, izinkan aku untuk mengucapkan selamat datang para anggota Kongres, pimpinan-pimpinan afdeling-afdeling yang hadir pada hari ini. Dalam Kongres ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas bersama. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Setuju. Bahwa tanah ini sudah tidak sepantasnya dijadikan seekor sapi perahan yang diberi makan lalu diambil susunya. Bila mana hal ini sudah terjadi, maka kelak tanah air kita akan menjadi sebuah negara dengan pemerintahan sendiri. Kita akan sama-sama memelihara kepentingan kita dengan tidak pandang bahasa, bangsa, dan agama. Hal ini akan terwujud dalam waktu 10 tahun. Saudara-saudara, fajar Asia telah datang. Bangsa-bangsa baru Asia telah lahir. Dan ibu pertiwi dari kelahiran bangsa adalah persatuan dan semangat sebagai suatu nation. Persatuan dan semangat, saudara-saudara. Semangat yang nantinya akan membawa anak cucu kita untuk mengenal hari kelahiran sebagai bangsa ini. Aduh, nanti lagi ini siraku. Beton, Mbak. Sampulah, Mbak. Tampul.
mas itu kan nggak perlu. Kau bantem sakit nih lo. Sejitu mulai. Sabar sabar tuh. Tunggale tunggale. Ya 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 ya. Tunggale bata. Rachen. Nog een keer. Angkat. Stop. Jalan. Gantong kayak repnya ngendin dia nih. Ngendile. Pertemuan iki, Bu. Paling melu-melu kesenian kaya mae. Kesenian udah mboten zamane, Bu. Sampun mboten zamane. Zamane niku sekarang politik. Hah? Politik nomor satu, Bu. Waduh. Hati-hati, Lek. Pripun, netis. Melu-melu netis, anake mak jare. Nyuwun pamit riyen. Iya, hati-hati, ya. Pesenannya sudah selesai. Yeah. Wah, good and moi, Tuan. Ada ukir-ukirannya dari Jepara, Tuan. Ukel-ukel. Ya, gubernur pasti sangat senang melihatnya. Kita bisa digantung di alun-alun. Coba baca. Seterum, Tuan. Sekali lagi. Gubernur seterum, Tuan. Coba lagi. Demi Allah, gubernur seterum, Tuan. Coba kamu yang baca. Ini seterum, Tuan. Seterum, Tuan. Ini bukan seterum. Ini stom. Bodoh. Tuan yang salah baca. Ini seterum. Tuan bisa digantung di alun-alun lo nanti. Ik wil dat alles kalm blijft. Ik zal de zaak met de heer Chokro bespreken. Met Chokro bespreken? Ik ben geen gouverneur van de oude stijl. Maar ik zal geen enkel oproer of wat ook verdragen. Ga, ga. Dat water. Dat water, verdomme. Zie je, dat is goed.
En het zijn de Nederlanders die dit hier gebracht. Kijk naar al die schilderijen. Het zijn de Nederlanders die het hier gebracht hebben. En om de huidige situatie te bestendigen, moeten we beginnen met een volksraad. Die lui hier, die dromen alleen maar van een eigen naas. Die leden van de volksraad zijn diegenen die aan de mensen moeten, aan de inlandse mensen, moeten vertellen wat dit soort autonomie is. Dus wat de excellentie probeert te zeggen is hen te verleiden, is het niet? De politiek hier staat nog in de kinderschoenen. Hen verleiden met zoete woorden, met een aantrekkelijke positie, een mooie rang. Denkt u werkelijk dat dat genoeg is om hen zoet te houden? Zoet te houden? Van nu af aan geen zoete koffie meer. Alleen nog maar bittere koffie. Tuan, sidang hari ini kita akan bicara persoalan agenda yang terpenting untuk kita bawa ke meja Volkskrat. Dan menurut Tuan Cokro Aminoto, agenda terpenting adalah masalah pendidikan 15 tahun. Tuan, persoalan pendidikan itu memang penting. Tapi persoalan agraria itu jauh lebih penting. Betul. Jadi konco-konco, petani, buruh harus mempunyai tanahnya sendiri. Ya. Soal tanah itu memang penting, tapi pendidikan juga lebih penting. Di tanah ini butuh orang-orang penting. Sekarang siapa? Siapa orang penting itu? Bisa dihitung dengan jari. Mas, pendidikan lebih penting. Sampean lihat, konco-konco kita yang datang kemari ini, semuanya kehilangan haknya atas tanah. Sampean sekarang berpikir, apa yang lebih penting? Pendidikan atau agraria? Tuan, kita di sini semua orang-orang berpendidikan. Tidak pantas bicara seperti itu. Bicaralah satu-satu. Hak rakyat atas tanahnya sendiri. Itu yang paling penting. Karena kelak di pemerintahan sendiri, jika rakyat tidak memiliki hak atas tanahnya sendiri, itu sama saja komedi omong. Ya. Jadi apa yang kita butuhkan? Tanah! Jadi apa yang kita butuhkan? Tanah! Tuan Samaun! Tuan-tuan! Tanah ini butuh sekali orang-orang berpendidikan seperti Tuan Samaun. Untuk itulah, pendidikan tetap nomor satu. Ya! Mas, budal, numpak andong, ya? Mas. Loh, gak les tau, dulu kas budal loh. Aku kas mali kok, cek tau mbak. Walah, bocah-bocah ini ayo budal, utari. Ayo, terlambat nanti. Amar, Asono, Tuyut, Slami ayo. Tuan Cokro, kami baru saja dapat lampiran resmi. Beras yang kita import membawa tikus dan membawa penyakit.
banyak warga yang terkena wabah tipes. Ada kemungkinan istri Tuan Cokro terkena tipes. Kami akan terus memeriksanya. Apapun kekurangan yang dibutuhkan, dicatat dengan baik dan teliti. SI memiliki 100 lebih cabang. Banyak sekali penduduk yang membutuhkan perawatan kesehatan. Aku juga akan meminta bantuan dari Kiai Haji Ahmad Tahran, dari Muhammadiyah, untuk melengkapi apapun yang kurang. Tuan Cokro, ada yang harus aku bicarakan dengan Tuan Cokro. Sebentar saja, Tuan. Aku sudah harus mengunjungi cabang yang lain. Mohon maaf. Sebentar saja, Tuan. Sebentar saja. Tuan, siapakah yang disebut dengan penduduk asli, Tuan? Kenapa kamu tanyakan pada aku? Organisasi Tuan bicara tentang pemerintahan sendiri. Hukum sendiri untuk pribumi. Lalu siapakah aku, Tuan Cokro? Siapa yang disebut asli? Nenekku budak dari Bali. Kawin dengan juru masak Belanda yang ingin belajar masakan Hindia Belanda. Aku tidak pribumi, tidak Belanda. Lalu siapakah aku, Tuan Cokro? Bahkan pastor Belandaku tidak ingin membaptisku, Tuan Cokro. Siapakah yang akan melindungi aku? Tuan, sebentar Tuan, tolong aku. Di mana ayah? Tuan Cokro. Ayahku di Belanda, Tuan. Tuan, pernahkah Tuan merasakan jadi anak dari ibu yang selalu disebut Nyai karena kawin dengan orang Belanda? Jadi anak yang terus diteriaki kafir. Kafir. Nyai pelacur. Ayahku memaksaku pergi, Tuan. Ibuku tidak mau. Aku lari, Tuan. Aku lari. Aku lari hingga waktu keberangkatan ayahku. Suatu hari aku mendengar seseorang berkata kepada ibuku bahwa kehakiman Belanda akan segera menjemputku. Mereka akan segera membawaku pergi dari tanah ini, Tuan. Mereka akan segera membawa aku pergi dari tanah yang aku cinta. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku akan berusaha untuk membantumu. Aku akan berusaha dengan keras untuk membantumu. Tapi sekarang aku sudah harus pergi. Tuan Jokro. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Atau seperti sekarang? Merasa tidak lagi punya rumah dan diasingkan. Tuan, tolong diri aku, Tuan Cokro. Aku akan terus berusaha untuk membentuk pemerintahan sendiri dan membuat hukum-hukum yang dapat melindungi orang-orang untuk tetap tinggal di tanah ini. Tuan Cokro, tolong saya, Tuan. Bye.
tenang, saudara-saudara. Saudara-saudara anggota Syarikat Islam yang saya hormati, tenang, tenang, tenang. Meskipun tanpa kehadiran Tuan Cokro, sidang tetap akan kita mulai. Itu bapak-bapak. Kenapa dalam pertemuan seperti ini Tuan Cokro tidak bisa hadir? Benar. Ya. Adalah setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan di Volksraad yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, dia malah justru bisa hadir. Betul kata Dasar, betul. Kehadiran Mat Cokro sangat dibutuhkan di sini. Kenapa dia lebih memilih rapat di Volksraad? Betul Tuan. Tuan Cokro harus hadir. Tuan. Saya Agus Salim datang jauh-jauh dari Sumatera karena saya sangat menghormati Syarikat Islam. Di tanah kami, setiap kata-kata dari para pemimpin dibutuhkan bukti. Dan Tuan, Tuan tidak punya bukti selain kata-kata yang tidak terbatas. Tidak bisa! Kata-kata seorang yang punya bukti adalah jiwa Islam. Tidak bisa kehadiran Mat Cokro dibutuhkan di sini, Tuan-Tuan! Betul, Tuan-Tuan! Bicara masalah pribadi, Tuan Cokro. Tuan-Tuan! Tuan-Tuan sekalian! Dengarkan kata-kata Gandhi. Gandhi yang menyatukan Asia mengatakan, "My nationalism is humanity." Untuk itu, kita juga sebagai anggota Syarikat Islam harusnya bersatu. Karena apa? Karena sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Dan kata-kata Anda, Tuan Darsono, telah menghilangkan kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, Tuan-Tuan. Ini bukan soal Gandhi. Ini bukan soal kemanusiaan. Tapi ini masalah keadilan Mat Cokro. Jadi keadilan Mat Cokro sangat dibutuhkan. Tenang. Kita di sini bukan untuk membicarakan pribadi Pak Cokro. Kita di sini untuk membicarakan organisasi kita, Syarikat Islam. Jangan sampai Syarikat Islam menjadi seperti Volksraad yang hanya menjadi komedi omong. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Kehendak mulia dalam dunia, senada serta berbesar. Tentukan adat dan paham tubuh kita rakyat sadar-sadar. Dunia sudah berganti rumah untuk kemenangan kita. Golongan kaum buruh asalnya dari kaum tani, tukang batik, tenun, dan pedagang-pedagang kecil dari berbagai macam bangsa. Dan mereka semua kehilangan pekerjaan oleh pabrik-pabrik, mesin, dan juga pedagang-pedagang besar. Aku mengajak semua buruh-buruh di sini untuk bersatu. Dan jika ada perkumpulan politik yang tidak mendukung persatuan kita, jangan didukung. Hidup yang utama. 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 Hidup. Konco-konco, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan adalah Islam. Pikiran boleh berbeda, dan pikiran itu selalu baik. Nasionalisme, komunisme, sosialisme. Namun yang berbahaya adalah ketika tangan dipergunakan untuk menerjemahkan kata-kata dengan kekerasan. Ini berbahaya. Islam adalah salam perdamaian. Islam adalah perjuangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup yang utama! Hidup! Hidup yang utama! Hidup! Dia masih tetap terlalu lambat. Apapun yang dia butuhkan, masih satu kata yang kita butuhkan. Revolusi. Tanpa revolusi,
kita tidak bisa menyelamatkan negeri. Stella, Stella. Stella, kenapa kamu tak jual koran-koranmu? Bisa bangkrut toko ibumu. Koran-koran menulis, Sarekat Islam terpecah-pecah. Bagaimana mungkin akan mampu mendirikan sebuah pemerintahan sendiri? Aku tak mau menjualnya. Ah, kamu Stella, pikirkan dagangmu. Jangan bicara politik. Kita harus tahu politik. Politik membentuk hukum, menentukan kehidupan seseorang. Juga nasibku, juga nasib komedi Istanbulmu. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Karena yang mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Lenyapkan adat dan pahatuan rakyat, takkan sadar. Mas Asro, Glon, sepanjang kali ini mas, terus aku kuasai mas. Dan buru-buru di sini mereka semua harus tahu mas, kalau mereka punya arti. Mas, nang Semarang kami berhasil menggalang pemogokan-pemogokan. Sampai-sampai para pemilik modal itu meluluskan semua tuntutan loh. Saya ini sampai delok Pak Cokro, orang tua itu. Terlalu hati-hati mas. Semua orang akan meninggalkan dia. Sampai gak tahu, mas. Aku juga kesel. Capek. Sering ngikutin. Mas, sampean itu pinter. Jago berorganisasi. Tekun. Lah semestinya sampean itu lebih dari sekedar julu tulis Pak Cokro. Sampean gak tahu. Aku sudah sering berdiskusi, mas. Mendampingi kemana-mana. Bahkan sudah sering tak bujui tapi gak ada hasilnya. Pena mas, itu jadi senjata, jadi cangkul, arit, supaya kaum tani dan buruh bisa bekerja untuk mensejahterakan diri mas. Yoiku masa depan mas. Aku kudu apa mas? Sampe tak kandani yo, revolusi Bolshevik di Rusia itu sudah memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat miskin bisa menggulingkan kaum borjuis. Sudahlah mas. Sudah saatnya sampean itu keluar dari semua gagasan besar itu. Bergabunglah dengan kami sekarang. Apa sampean yakin? Kalau aku bergabung sama sampean-sampean, kita bisa menyangi mereka? Organisasi Islam membutuhkan revolusi untuk menggerakkan rakyat. Bahasa revolusi tidak cocok dengan tanah kita, mas. Dan kita harus menggunakan bahasa Melayu. Kita lihat dari mereka sendiri, tak berhasil melakukan revolusi. Pemerintahan sendiri harus memiliki bahasa sendiri dan revolusi. Tidak mas, revolusi. Kita revolusi. Di sini membutuhkan revolusi. Hey, sampai nanti mau cari kerangka. Serta yoku. Sampai nru. Beras itu revolusi. Kalau itu itu revolusi. Ngomong ya dipikir. Gak anggar jeplak aja. Weteng-weteng sampe ini revolusi. Gak lu ngerti ayo. Aku lu ngecek mau ngomong kamar.
Evolusi dan evolusi hanya dipisahkan oleh huruf R. R itu rakyat. Hati-hati dalam menggunakan kata rakyat. Iya, Mas. Aku tak makan di sini, Mas. Sudah sampai di mana hijrah kita, Gus? Arafah mungkin. Sepi dan saatnya meminta Allah menemani. Aku selalu bermimpi tentang kekerasan. Khawatir hijrah ini adalah hijrah membawa senjata atau jual beli perdagangan. Sampai-sampai pemimpin-pemimpin umat dijual dan dibeli. Bukankah Mas pernah berkata, sejarah dijawab nanti? Ya. Ringkes, ik hoor allerlei verhalen. Geen goede. Laat mij u zeggen dat het koninkrijk geen problemen nodig heeft. We hebben geld nodig, inderdaad, voor de oorlog in Europa. Er is ook iets anders. Ik hoor allerlei verhalen over een zekere jongen met de naam... Samaun, excellent. Samaun of eender wat. Die jongen schijnt de mensen van de meubelfabriek aan te zetten tot staken en tot andere rare dingen. Daar is echter ook een ander verhaal dat ik u wilde mededelen. En dat gaat over een andere oproerkraaier waar men mij van vertelde dat hij in de streek ronddwaalt en de mensen tot gewelddaden aanzet. Gevaarlijke jongen. Spoor hem op. Spaar geen moeite. En? En sluit hem op. Tuan, ada instruksi baru dari Gubernur Jenderal. Kita harus pergi sekarang, Tuan. Hasil panen pare urang dipoek kapoek terus turun. Maranehna teu paduli, pajak terus ditaikeun. Ayeuna urang-urang geus teu boga nanaon selain niat. Niat anu hade jalan antara urang jeung mantenna. Niat anu hade moal luntur ku catur, moal laas ku jaman.
sakepeng. Bismillah. Upawaning pusing sok nanada ka gunung kisala gunung gede. Geeft u niet gewoon toe dat u de oorzaak bent van deze chaos? Hier zijn de bewijzen. Semaun, de leider van de arbeidersorganisatie in Semara, heeft de demonstratie geleid met Sneefliet. U kent Sneefliet vast. Een afstoteling van het koninkrijk. Een opstandeling. Een rebel. Seorang radicaal. Oesel. Anak di tuan sendiri. Sosokan asisten pribadi Tuhan. Mereka tersangka dalam kerusuhan MS. Abdul Muiz, orang penting di Serikat Islam, serikat yang Tuhan pimpin sendiri. Dia yang menggalang kerusuhan itu. Lalu semua ini Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjadi dalangnya, lalu siapa? Tidak perlu menambahkan catatan. Aku bisa menambahkan catatan lebih panjang lagi tentang sejarah organisasi kami. Aku patut terhadap hukum yang Tuhan ciptakan. Sahabat-sahabatku yang lain, seorang Muslim yang taat terhadap hukum Tuhan, dengan keras menyebut false crime sebagai komedi omong. Tuhan paham apa arti kata komedi omong? Onze bewijzen zijn geen comedy omong. Tuan Joko. Tuan sungguh pandai berstrategi. Ya. Ya Abdullah. Datangan Ya Abdullah ke tanah ini adalah strategi atau hijrah? Yaman. Ke Malaka, lalu ke tanah ini. Silakan duduk. Duduklah. Ini bukan soal dalang dengan wayangnya. Ikro deh. Baca. Baca. Boleh aku menyiapkan pedo ikut sekarang? Kita terperangkap dalam pencara kita masing-masing. Kita adalah generasi baru, hidup di zaman baru.
Sudah semestinya kita tidak terperangkap lagi dalam pikiran kita masing-masing. Sudah saatnya hijrah dari penjara kita masing-masing. Aku sudah tahu semua yang terjadi. Memang sudah pemerintah berada akut. Mereka ingin kita terpecah-pecah dan terbuang. Aku mek khawatir kekerasan masuk rumah. Gak baik buat anak-anak. Semua gejala akan berdatangan ke tangan. Baik dengan kebaikannya maupun kekerasannya. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan untuk menggerakkannya. Tapi sekarang kekerasan sudah mulai masuk rumah ini. Tari, tidur. Mas. Eh, Bapak bilang tidur, tidur. Mas. Ditarik. Sudah, tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Surat apa itu, Pak? Ini surat dari pengadilan. Baca dan pelajari. Semua akan baik-baik saja. Tidak akan aku biarkan kekerasan masuk dalam rumah. Ini jam malam. Aku ngerti, Nora Putri Kelora. Ya tapi kamu orang mesti tertib. Balik. Balik. Istirahat di kamar, Den. Menseu, Cimbo gak dapat obatnya. Gak apa-apa, Mbok. Istirahat, Nge.
Hijrah. Hijrah. Istriku, ternyata aku tak bisa membentuk hijrahku sendiri. Dunia berubah tak terduga. Revolusi berbagai belahan bumi singgah di tanah ini, membawa beragam bangsa dan pikiran. Istriku, hari ini aku mau pulang. Aku ingin menemani kamu dan anak-anak yang tumbuh dewasa. Hijrah ini akan panjang dan telah membawa anak-anak muda yang cemerlang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan di berbagai sudut tanah ini. Kelelahanku terasa hilang. Tunggu aku. Surabaya wis gak tentrem. Piye, Mas? Ora ngabari, Bang. Rumah mereka juga. Ya. Tini, mereka butuh kamu. Ya, sudah. Aku sudah sampaikan pada Kusno. Dia akan mengurus semuanya. Hijrah aku kali ini akan mengikut sertakan kamu sesuai dengan janji kunduk. Tenang. Tenang, dulur-dulurku kabeh. Pak Cokro, katingan dani sampean-sampean masalah nang Surabaya saiki. Mas berkata ingin menjadi kapuk putih. Menjadi bantal, selendang, selimut buat rakyatmu. Orang-orang sudah menunggu. Saudara-saudara, situasi pastilah tidak menenteramkan kita semua. Banyak di antara kita yang ditangkap karena pikiran-pikiran dan perjuangannya. Tapi hari ini, kedatangan kalian meyakinkanku bahwa pikiran-pikiran menuju masa depan tidak akan pernah mati. Hari ini, rumah ini terasa seperti sebuah bangsa. Rumah bersama. Perjuangan adalah rumah kita bersama.
Mas Jokro, katakan ingin ditutupi dengan kapok. Berlindung. Berikan, Bu. Berpikir. Berikan. Berdialog. Seng kuat, no. Oh, iya. Seng sabar. Ditutupi. Entani dan bagus. Yang akan menuntun kita menuju perasaan-perasaan tentang bangsa yang memperdulikan kemanusiaan. Bangsa yang memperjuangkan kemanusiaan. Dan bagus. Nyuwun sewu. Dan ayunya ditengok dulu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kami harus menyampaikan kabar duka. Ibu dari kita semua, Ibu Suharsikin, telah berpulang. Bendera-bendera itu. Meneer Sneefvliet, bij deze wordt u gedeporteerd. Uw schip vertrekt over een uur. Dank u wel. Sudah sampai di mana hijrah kita, Gus? Beberapa sahabat kita sudah ditangkap oleh Belanda.
dan sebagian yang lain telah menjadi merah. Tidak ada yang salah dengan gagasan-gagasan yang berdatangan. Semua memiliki tempatnya masing-masing. Apa kamu akan menyerah dalam hijrahmu? Tujuh tahun lalu, sejak saya jadi penterjemah pemerintah Hindia Belanda, saat itu di Jeddah, Syarikat Islamlah yang mengatur seluruh perjalanan jamaah haji. Dan hampir seluruh jamaah haji selalu saja menyebut nama Cokro Aminoto yang utama. Lalu aku bertanya, "Hei Abu Salim, siapa engkau? Nggak hijrah kemana engkau?" Seperti juga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada kesepian dan keterkecilan di dalam setiap hijrah. Dan saya Agus Salim, akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, pintar-pintar siasat, dan semurni murni tauhid. Jangan kita hancurkan semua ini dengan kekerasan. Sekalipun kita memiliki kekuatan untuk itu. Aku akan berjalan sendiri ke pengadilan. Akan kubuktikan bahwa tidak ada penjara yang sanggup untuk memenjarakan kebebasan dan harapan. Tidak ada peluru dan pengadilan yang sanggup untuk menahan keadilan dan hak-hak kita. Mari kita wujudkan sama-sama cita-cita kita bersama. Mendirikan pemerintahan sendiri di zaman baru dengan hukum dunia. Zie alsjeblieft door, meneer. Ha, verder. Alsjeblieft.
Segitu, Om. Stella. Stella. Tuan Cokro ditangkap. Aku sudah mendengarnya. Terus, apa yang kita lakukan? Aku berdoa setiap hari. Sebab aku hanya bisa mendoakan melalui puisi Tagore ini. Bila pikiran sudah tanpa rasa takut dan kepala selalu tegak, bila pengetahuan telah bebas, bila akal jernih tidak kehilangan jalannya menuju gurun pasir yang menjemukan dari kebiasaan yang mati, bila jiwa darahku ke depan olehmu menuju pikiran dan tindakan yang selalu meluas menuju surga kebebasan, Bapakku, biarkanlah negeriku bangkit. Ya Allah, masihkah aku di kiblatmu? Ketika engkau bawa aku dari penjara satu ke penjara lain, ataukah penjara adalah hijrahku memahami manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, inikah jalan panjang hijrahku? Tapi takut mati.
hati hidup dalam mimpi. Esok hari berbiduk berdua, gelombang ombak pastilah bersuara. Gelombang ombak pastilah bersuara.